Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK memberi jaminan harga barangan terutama bahan mentah di Kelantan akan kembali seperti biasa selepas banjir pulih. Segala barangan keperluan juga akan dipastikan mencukupi untuk menampung keperluan orang ramai. Menteri KPDNKK Datuk Seri Hassan Malik menjelaskan pihaknya tidak menafikan akan terdapat kesulitan bagi penduduk terjejas banjir mendapatkan bekalan barang yang disediakan peniaga. KPDNKK akan sentiasa memantau jika ada mana-mana peniaga sengaja menaikkan harga barangan dengan alasan akibat banjir.